and international awards. Such achievements will always be improved as a step to make PJB as the leading and sustainable energy company in Southeast Asia. We are also committed to always innovate and develop in various company sectors, supported by our subsidiaries, associations, and affiliates in PJB Group. We provide the best and integrated services to ensure your power plant unit performance reliable and efficient, based on the spirit of AFAC. Trust, competent, harmonic, loyal, adaptive, and collaborative. We come from Indonesia and for the world. Our spirit created for you. Being your choice is our pride. Fulfill your needs is our spirit. PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai anak usaha PT PLN lebih dari 25 tahun berkarya di industri ketenagalistrikan nasional. Mengelola lebih dari 20.000 MW telah menjadikan kami sebagai perusahaan pembangkitan energi listrik terbesar, terdepan, dan terbaik di Indonesia. Proses bisnis yang kami jalankan didukung dengan peralatan, kompetensi, serta keahlian hingga sistem terintegrasi yang menghadirkan kualitas produk yang handal, efisien, dan terpercaya. Keunggulan tersebut kami tawarkan kepada Anda dalam beberapa bentuk layanan, antara lain EAM atau Enterprise Asset Management sebagai solusi dalam menstandarisasi proses pengelolaan pembangkit yang terintegrasi. Dilakukan secara terpusat, EAM PJB dipercaya menjadi layanan untuk mengefisienkan operasional pada unit pembangkit dan memberikan informasi yang lebih cepat untuk pengambilan keputusan. Dengan dua fitur utama seperti EAM Kit yang mengimplementasikan tata kelola pembangkit melalui metode pengampingan dengan aplikasi IBM Maximo dan SAP, serta Maturity Level Assessment untuk mengukur tingkat kesiapan atau kematangan unit. PJB EAM siap membawa pengelolaan pembangkit Anda ke level berikutnya. ICOR atau Intelligent Center of Optimization, Reliability, and Efficiency merupakan sebuah terobosan dari PJB yang menggunakan sistem pengelolaan pembangkit berbasis digital 4.0 dengan memanfaatkan AI, IoT, Big Data, serta Cloud Computing yang bertujuan untuk pengelolaan pembangkit yang lebih efisien dan efektif. Sejak diluncurkan pada tahun 2016 dan menjadi pionir di industri ketenagalistrikan di Indonesia, ICOR terus berkembang hingga pada tahun 2020 sudah terdapat sekitar 14 pembangkit yang tersentralisasi pada sistem ICOR. MRO atau Maintenance Repair Overhaul merupakan salah satu layanan prima dari PJB yang secara efektif dapat memastikan reliabilitas dan kinerja komponen pembangkit ataupun komponen dari industri utilitas lainnya. Layanan MRO yang dipersembahkan oleh PJB terbukti dapat menjaga performa mesin, memperbaiki kondisi mesin yang mengalami kerusakan, serta menjembatani pelanggan dengan para expert PJB untuk mendapatkan pemantauan atau evaluasi kondisi mesin secara berkala. IPP atau Independent Power Producer. Seiring rekam jejak lebih dari 25 tahun di industri ketenagalistrikan, PJB terus mengukir sejarah di Indonesia melalui pengembangan berbagai megaproyek. PJB telah melakukan berbagai strategic partnership, baik dengan perusahaan berskala nasional maupun skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya PLTU Jawa 7, yang merupakan PLTU terefisien di Indonesia dengan teknologi USC Boiler, hingga PLTS Terapung Cirata, yang menjadi PLTS terapung kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Melalui kompetensi yang menyeluruh, mulai dari operation and maintenance, engineering, procurement and construction, hingga penyediaan suku cadang, membuat PJB menjadi partner pengembangan pembangkit nomor satu di Indonesia yang terintegrasi dan tentunya siap mendunia. Green Energy, menyongsong tren energi hijau sebagai energi masa kini dan masa depan,
PJB siap melakukan terobosan dengan green energy. Melalui terobosan yang dihasilkan oleh expert EBT PJB, PLTS terapung 145 MW Cirata, dan pemasangan panel surya pada SPB KLU Bali, PJB akan membawa green energy pada masyarakat luas atau proyek terobosan co-firing di Indonesia dengan memanfaatkan biomasa pada PLTU berskala besar. Dengan layanan solar rooftop yang mencakupi instalasi, pemeliharaan, dan penyediaan suku cadang, serta pada co-firing PLTU yang mencakupi konsultasi dan pengoperasiannya. Energi yang lebih hijau siap menjadi bagian dari kelistrikan di Indonesia. Learn, dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang kami miliki, kami menawarkan pembelajaran strategis dan penggerak utama terpercaya dalam mengelola pengembangan kompetensi. Pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi kami lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran perusahaan yang berfokus pada energi listrik. PJB hadir dengan semangat perubahan nyata dan siap membangun bangsa melalui ketenaga listrikan. PJB Ultimate Services, your business solutions. As the dynamics of life turning so fast, the needs for energy has become a non-stopping demands. PT Pembangkitan Jawa Bali, subsidiaries of PT PLN Persero, comes as an integrated total solution for power generation. We are experienced in managing more than 20,000 megawatts, consisting of different types of power plants, with total assets of more than $12 billion. We are also experienced in engineering, procurement, and construction of 117 megawatt power plants, 1,370 megavolt ampere transmission generators, and more than 900 circuit kilometer transmission lines. With the vision to be a leading and reliable company in sustainable energy business in Southeast Asia, we are implementing integrated management system ISO 55001 and ISO 37001 that ensure our business processes according to international standards. PJB reliability and consistency in maintaining excellent operating performance has brought PJB power plants into the top 10% NERC and getting regional and international awards. Such achievements will always be improved as a step to make PJB as the leading and sustainable energy company in Southeast Asia. We are also committed to always innovate and develop in various company sectors, supported by our subsidiaries, associations, and affiliates in PJB Group. We provide the best and integrated services to ensure your power plant unit performance reliable and efficient, based on the spirit of AHLAQ, trust, competent, harmonic, loyal, adaptive, and collaborative. We come from Indonesia and for the world. Our spirit created for you. Being your choice is our pride. Fulfill your needs is our spirit. Thank you.
as the dynamics of life turning so fast, the needs for energy has become a non-stopping demands. Paytay Pembangkitan Jawa Bali, subsidiaries of Paytay PLN Persero, comes as an integrated total solution for power generation. We are experienced in managing more than 20,000 megawatts, consisting of different types of power plants, with total assets of more than $12 billion. We are also experienced in engineering, procurement, and construction of 117 megawatt power plants, 1,370 megavolt ampere transmission generators, and more than 900 circuit kilometer transmission lines. With the vision to be a leading and reliable company in sustainable energy business in Southeast Asia, we are implementing integrated management system ISO 55001 and ISO 37001 that ensure our business processes according to international standards. PJB reliability and consistency in maintaining excellent operating performance has brought PJB power plants into the top 10% NERC and getting regional and international awards. Such achievements will always be improved as a step to make PJB as the leading and sustainable energy company in Southeast Asia. We are also committed to always innovate and develop in various company sectors, supported by our subsidiaries, associations, and affiliates in PJB Group. We provide the best and integrated services to ensure your power plant unit performance reliable and efficient, based on the spirit of AHLAQ, trust, competent, harmonic, loyal, adaptive, and collaborative. We come from Indonesia and for the world. Our spirit created for you. Being your choice is our pride. Fulfill your needs is our spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat. Yang terhormat kepada jajaran direksi PT PJB, yang saya hormati jajaran direksi anak perusahaan PT PJB, yang saya hormati Bapak Ahmad Nazaril Azli bin Abdul Aziz, selaku Senior Manager Operation and Maintenance, T&D Repair and Maintenance, yang saya hormati Bapak Purwono Jati Agung, selaku Direktur Operation and Maintenance PT PJB Service, dan seluruh Bapak dan Ibu hadirin yang hadir dalam konferensi ini. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian PJB Connect 2021, menyambut HUT PJB ke-26 serta Hari Listrik Nasional ke-76, PJB kembali menghadirkan pagelaran PJB Connect. Adapun kegiatan PJB Connect 2021 ini terdiri atas pameran teknologi dan produk ketenagalistrikan serta konferensi teknologi dan produk ketenagalistrikan. Event ini berlangsung pada tanggal 22 hingga 29 Oktober 2021 dan Anda dapat menikmati virtual exhibition dan e-conference dalam mengakses www.pjbconnect.com. Hadirin, kami himbau untuk menggunakan virtual background serta mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat, dan peserta dapat bertanya melalui kolom chat serta ada door prize menarik bagi Anda yang beruntung. Sebelum memulai acara,
marilah kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk membuka acara, sambutan sekaligus pembukaan conference akan disampaikan oleh Direktur Operasi 2 PT PJB. Kepada Bapak Rahmanu Indarto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan direksi yang hadir, direksi anak perusahaan, para senior leader, GM, kepala divisi, kepala bidang, kepala satuan, dan semua peserta konferen yang hadir pada siang hari ini. Dan terutama yang terhormat ini para pembicara ada dua, selamat siang Pak Ahmad Nazaril, Senior Manager Operation and Maintenance TNB Remako, dan yang kedua, pembicara kedua yang saya hormati ini Pak Purwono Jatiagung, Operation and Maintenance Director PT GB Services, dan juga moderator Pak Lavi Rukmandiyoko. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua atas karunia-Nya bisa dipertemukan di dalam virtual conference ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya, di dalam conference ini dengan tema Operation and Maintenance Services Outlook, seperti kita ketahui bahwa operation and maintenance merupakan hal yang sangat esensial di dalam memproduksi energi listrik dari suatu pembangkit. Dan secara common practice maupun best practice di dalam pengelolaan operation and maintenance ini ada beberapa beberapa hal yang dilakukan oleh sendiri oleh owner maupun dijasakan seluruhnya, baik seluruhnya maupun sebagian ke provider-provider perusahaan jasa operation and maintenance. Selanjutnya, hadirin semuanya yang saya hormati, untuk jasa operation and maintenance services sendiri di PT Pembangkitan Jawa Bali Group ya,
sudah sampai dengan saat ini ada banyak lokasi yang sudah dilaksanakan, lebih di 30 lokasi di seluruh Indonesia, baik yang itu dimiliki oleh BJB sendiri maupun PLN Group maupun IPP. Dan dengan kapasitas totalnya lebih dari 20 gigawatt. Ya. Tentunya nanti di dalam sharing ini akan disampaikan dari BJB, disampaikan oleh Pak Purwono Jatiagung. Tentunya sangat kita harapkan, terima kasih juga kehadiran dan sharingnya nanti dari Pak Nasaril, pengalaman-pengalaman, outlook yang sudah dilaksanakan oleh PT oleh Remako. Selanjutnya di dalam best practice maupun common practice sendiri tadi ada beberapa skema di dalam pengelolaan jasa OM, jasa operation and maintenance ini, baik itu oleh owner sendiri ataupun supporting performance base ataupun asset management kontrak. Tentunya ini nanti akan tergantung dengan kondisi-kondisi dari yang pihak-pihak yang berkepentingan di dalam hal ini para stakeholder, apakah itu owner, apakah itu lender, apakah itu off-taker, yang semuanya akan masing-masing pihak itu jasa OM ini ditujukan untuk mencapai performa yang optimal atau excellent, juga optimize cost maupun risiko-risiko yang masing-masing pihak bisa masih dapat menerimanya. Terus selanjutnya nanti dengan tren global juga, terima kasih PJB dengan Remako besok akan sign MOU, ini didasari saya kira tren global dengan pangsa pasar yang masih sangat besar, baik pengembangan-pengembangan di domestik di Indonesia maupun di regional, yang kebutuhan listrik atau demand dibandingkan penyediaan yang ada masih terjadi gap yang cukup besar di negara-negara yang masih terus berkembang. Tentunya ini peluang atau potensi pasar yang sangat besar, dan dengan kolaborasi diharapkan tentunya ini bisa mengambil peran yang lebih besar dibanding dilaksanakan sendiri-sendiri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih ke Pak Purwono Jatiagung, Pak Nasaril atas pemaparan, sharing pengalaman maupun outlook future jasa OM ke depan ini seperti apa, dan mudah-mudahan ini bagi kita semua para audien bisa memberikan manfaat, wawasan, juga semangat kepada kita semuanya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rahmanu atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu, agar kegiatan ini dapat terdokumentasi dengan baik, mohon izin kepada para speaker dan moderator untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kita berfoto bersama dengan jempol di atas. Baik. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaan waktunya bersama kami. Sebelum memasuki sesi inti, izin saya memperkenalkan terlebih dahulu para speaker dan moderator pada kegiatan hari ini. Kepada speaker pertama, Bapak Ahmad Nazaril Azli bin Abdul Aziz. Beliau adalah Senior Manager Operation and Maintenance di TNB Repair and Maintenance. Selamat siang, apa kabar Bapak? Selamat siang, apa kabar? Kembali sehat. Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kepada speaker kedua, Bapak Purwono Jati Agung,
Beliau adalah Direktur Operation and Maintenance PT PJB Service. Selamat siang, apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Pak. Baik, dan tentunya kepada moderator pada kegiatan hari ini, Bapak Lavi Rumandioko. Selamat siang, apa kabar Bapak? Salam siang Mbak Fania, ya. Salam sehat. Salam sehat. Baik, selanjutnya memasuki sesi inti dari konferensi ini, saya persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya kegiatan. Pak Lavi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Fania atas waktunya. Sebelumnya kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rahmanus sebagai Direktur Operasi PJB, Bapak Ibu peserta webinar kali ini terkait dengan Operation Maintenance Service Outlook. Selamat berjumpa dan bergabung Pak Ahmad Nasir dari TNB Remako dan Pak Purno Jadiagung sebagai Direktur Operasi di BJBS. Kali ini cukup menarik, dua expert kita yang nanti bisa berbagi sharing pengalaman terkait dengan operation maintenance. Kita tahu bahwa baik di TNB Remako maupun BJBS adalah bergerak di bidang operation dan maintenance di pemerintah kita. Guna mempersingkat waktu, saya kira nanti kita atur waktu pertama dari Pak Ahmad Nazaril bisa mencapai kurang lebih 20 menit, nanti saya sebagai moderator akan menyampaikan jika waktunya berlebih. Kami persilakan Pak Ahmad Nazaril, atau saya panggil Pak Nazaril ya, untuk bisa menyampaikan dulu, time is yours ya. Silakan Pak. Terima kasih Nazaril. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nampak ke screen saya? Proses sharing, Bapak. Masih belum nampak, Pak Nazaril. Sekarang? Sudah. Oke. Okay. Silakan, Pak. Oke, okay, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum dan selamat siang kepada yang dihormati barisan pengurusan tertinggi PLN PJB, para moderator, para pembicara, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sedang hadirin di conference PJB Connect. Salam sehat. Berjumpa kita hari ini di alam maya, di alam maya ya. Tadi di waiting room saya beritahu bapak, alangkah bagusnya kalau kita dapat berjumpa di Bali atau di Surabaya atau di Jakarta. Saya pun sudah lama tidak pergi ke Indonesia, tapi apakan daya, because of pandemic, pandemic actually merapatkan lagi hubungan antara keluarga kita. Dan juga kita dapat berbuat new normal ya, work from home or work from anywhere, WFA and conference from anywhere. Jadi terima kasih kepada pihak penganjur yang memberikan peluang untuk saya dan TNB Remako berkongsi serba sedikit mengenai operation maintenance outlook and sedikit sedikit on energy transition. Jadi very simple presentation, five agendas on TMB overview, TMB Genco, Remako, and the outlook on energy transition and the overall TMB sustainable pathway. On the overview of TNB, Tenaga Nasional Berhad, TNB is the largest electricity utility in Malaysia. And at the moment, we are present in UK, Kuwait, Turkey, Saudi Arabia, Pakistan, and India.
with a total 9.2 million customer, and our contracted capacity is lower than PJB, is only 14.1 gigawatt. And our market capitalization is 13.4 billion for TNB. This is our leaders, Datuk Baharin for president, and Datuk Noor Azman, MD for Genco, and Datuk IR Zainuddin for MD. This is to show on the, on the vision of TNB, provide a vision of TNB, sustainable energy solution in Malaysia and internationally. This is a long-term vision that our president has put forward for TNB staff. A little bit on the TNB Genco. TNB Genco is 100% owned by TNB, and TNB Primako is 100% owned by TNB Genco. TNB Genco is end-to-end capabilities. We develop, construct O&M end of life, and is wholly owned subsidiary that incorporated in 1st of October 2020 because of company restructuring. Yeah. And then later I will show the numbers on the market share and the 14.1 contracted capacity. Okay. As far as gigawatt, we are at 14.1 and 5732, 5 coal-fired, 6.4 gigawatt, and 7 gas-fired, and 3 hydro schemes and 2 large-scale solar plant. At the moment, our large-scale solar is 80 megawatt. And for system capacity, TNB is at 53%, and independent power producer is 47% as of April 2021. The generation mix. As you are aware, the biggest slice in the cake is still coal at 64.9%, and gas at 38%, hydro 6.2%, and RE at the moment is only 0.2%. This is a snapshot of all the power plant that we have in Peninsular Malaysia. As you can see here, the total is 14.1 gigawatt. And if you look at the, okay, on the west side is where the coal power plant, TNB Jalan Manjung, 1, 2, 3, 4, 5. And you can see on the right hand, on the west side of Peninsular Malaysia is where the forest, the potential. We still have a lot of jungle, forest, hutan yang untapped. Yeah, potential is huge at the west side, and is also in Borneo. And here our flagship is Southern Power Generation, SPG. This is a combined cycle with new technology, H-class GEH02, 1440 megawatt. And for USC, ultra super critical is our Jima East Power. This is 2000 megawatt. LSS at the moment is total two large scale solar is 80 megawatt. A little bit on TNB Remarco. Okay, operation and maintenance is where I come from. This is my head, Dr. Samsul. And we do our own routine maintenance, planned maintenance, predictive, and arrange our own technical advisor, domestic and also international. And also we have a PTS unit handling all the EPC and PMC projects. This is the organogram. So I'm also
responsible for the Middle East in our hotline in Kuwait. Foothold, domestic foothold. This is all the power plant that Rimaco supply for the manpower and become the operation and maintenance. And for Bakun, the biggest hydroelectric, we have served earlier for the technical support agreement. And now it is operated by Sarawak Energy. And for SPR also, Rimaco has provided has signed a long-term service agreement. Next slide is the international footprint. Rimaco exists a presence in Kuwait. We have four contracts in Kuwait, LM6000 for Doha West in Sabia. And also we are responsible for carry out maintenance works for CNI and mechanical in few power plants in Kuwait. And this is a desalination plant, which has just been completed. It is from 2012 to 2020, 7 years. Shuaibanos cogen plant. And Liberty is from 1995. And then we have two hydro that have just has been completed. This is Diobong Escape Azad Jammu. It's like Sri Sinden of Pakistan. It's very beautiful. And for Cambodia, Rimaco, we have technical advisory services. Another unit in Rimaco, we have maintenance services. This is our own technical advisors who has who's providing all the services for TA services, boiler, and LTM, long-term maintenance contract. GE certified workshop also is some of you happy to repair center Kelang. This is a GE certified workshop for frame 9, frame 6, frame 7, and frame 9E. And we are also capable of repairing rotary and bearing remetalling. And also test diagnostic services to carry out RDI, NDT, transformer testing. The second part is on the energy transition. This is a phenomenon that is a global phenomenon. There is a structural shift of coal to RE resources because of decarbonization pressure. It is has some impact to TNB Genco and TNB Rimaco and TNB, but it is very exciting opportunities. Because it can diversify our revenue stream. Our RE target by 2025 is 26% and 40% by 2039, and gas and BESS to be critical energy transition enabler from 2030 onwards. The emerging utility trends also has made new face of competition from oil and gas company. They are also reshaping the energy ecosystem and also move or pivot to low carbon generation. Nonetheless, TNB Genco and TNB Rimaco, we play a pivotal role for energy transition shift by exploring the one that I said, remaining untapped large hydro potential and to venture new energy business and also opportunity for future ready workforce. Overview on the market industry outlook. The shifting is towards modern, cleaner and greener energy with efficient and expansion of RE. And with regards to gas, PRI and SPG is on the best-in-class combined cycle fleet, single shaft configuration. And for PRI, we have this OEM from Siemens, Siemens H-Class, and SPG is from GE H-Class. And they can achieve efficiency of 60%.
For hydro, we are continue to tap the hydro potential, and we are working on 300 megawatt in the pipeline. The last year's last solar scale, at the moment we have capacity of 80 megawatt, and we hope to grow the capacity up to 2025 to plant up more solar power. Ultra supercritical coal, we know that the team is to venture into clean coal technology, which the efficiency is more than 40%. And PNB has pledged for a no future greenfield coal plant ups domestically and internationally. This slide is demonstrating on the energy trends, which solar is now competitive, and also electric vehicle, which is set to reach parity with ICE vehicle by 2026. And then also the balance of energy trilemma, when we come to renewable energy, it has to be affordable, reliable, and sustainability. In regards to emission, we hope to reduce the emission intensity by the 65% in 2039. For RE intermittency, we hope that the BESS is a key technology that we can manage RE intermittency, same as other players in the world, and we hope it to be viable by 2030. It's a lot of potential opportunities on the market industry for the future outlook. We have to pursue on asset renewal via repowering, and also embark on efficient technologies or life extension. Just to share with the audience on the where are we today on the international asset and RE. PNB have started in 1985 acquiring Liberty Power Limited in Pakistan for combined cycle. And also 10 years later in 2005, we have team up with Malakoff and Khazana and Aqua Power in Saudi Arabia for Suhaibah power design and desalination plant. This is this power plant is play important role, yeah, for supplying desalination water to Makkah Mukarramah, especially during holy month of Ramadan and Musim Haji. And it is a challenge to grow organically. And then the management have decided that the growth should be inorganic, where M&A, merger and acquisition. So 10 years later, for quick jumpstart of the growth, we have acquired a minority shares in GMR India and also Gamma Energy in Turkey. And later, we venture into Vortex Solar and TWB, Tenaga Wind Venture, in 2018. Latest to the addition is this year, PNB has acquired 49% of offshore wind in the county of Northumbria, UK. Why we have to go to overseas for RE? This is due to the fact that RE in Malaysia is relatively small. The regulators here, when they release RE, is 200 to 300 megawatt, and they only allow bidder to auction for 50 megawatt, and 50 megawatt is small for company like TNB. So we have to go international to develop our skill internal. That's the reason. And then the market in Europe and UK are more mature compared to Southeast Asia. But then we are looking forward to partner in Southeast Asia, leveraging from our capabilities, capacity in RE later. This is the detail of the RE that we embark on UK, Turkey, and Saudi.
And I'm just sharing our aspiration on net zero, which will we hope to achieve in 2050, and the TNB sustainability pathway. And the purpose is for better world and brighter lives. And TNB role to nation is to provide a sustainable energy solution in Malaysia, in domestic and international. And our journey on the sustainability has started in 2016 when we launched our RT, the Imagining TNB, and our first carbon footprint is in 2017. And as we know that this sustainability is a long-term journey, and we hope that it will strengthen the TNB charge over the next 30 years. This is an action plan that we have carried out for the sustainability plan. The Yayasan Tenaga Nasional has spent 1.2 billion on providing financial assistance for students. And if you can see here, we have planted 10,600 mangroves for coastal protection and carbon mitigation. And also on the grid of the future as well. We also have launched smart meters and TNB apps for digital interference with customer. With regards to domestic, we have a subsidiary on GS Parks who generate a total of 88 megawatt from retail rooftop solar photovoltaic. And when it comes to ECG, environmental, social, and governance, we are supporting. And this is to a brighter lives. So, energy trilemma that I have talked about on the balancing of affordability, sustainability, and energy security. So, with regards to greenhouse emission, the target is to reduce 45% by 2030 relative to 2000 baseline. And the guideline is in charting the pathway is using my Climate Action Council, CAC, and JPP-PAP. Time 5 minutes. Huh? Okay. I'm almost at the end of the slide. With regards to GTD for generation unit, the scope is to monitor the emission from fossil fuel, including boilers, gas turbine generator, vehicles, and other within the boundary, and also indirect emission from the use of electricity in the asset operation. The same goes with transmission on CO2 SF6 and equipment like switchgear and air conditioner. Distribution, the scope is the same, about the same on transmission. Okay. The target of RE, like I mentioned just now, is 8.3 gigawatt by 2025. And commitment is 35% reduction of our emission intensity by 2035. And hopefully, we will aspire to achieve the net zero emission by 2050. This is the journey that we have started in 2016. 8,300 2025, reduction 35% of emission, and net zero achievement and coal free by 2050. By comparison, we hope to achieve the emission intensity and half of the coal capacity by 2035. Our power plant, TNBJ, will be naturally expired by 2040. And as I mentioned, that TNB pledge will that we will not invest further
in the green field of coal power plant domestically and internationally. And the focus is on the RE and emerging green technologies. And because of that commitment, we hope that by 2050, we can achieve net zero and coal free. The three targets that has been set by the management is net zero 2050, 30% emission reduction by 2055. And of course, we have to relate that with lost time injury, less than 1.0, zero fatalities, and 1% of PAT towards environment. The strategic pillars that PNB has provide is invest in low emission and green technologies, evolve the grid and grow renewables, and unlock the new energy revenue streams. So we have a full support from TMB management for the generation and our own business. And we are looking forward for the exciting moment in embarking on the O&M future generation. Alhamdulillah, that is all from me. Thank you, Pak. Mas Aril, untuk pertanyaan nanti kita setelah speaker yang kedua. Saya kira tadi cukup baik apa yang disajikan dari TNB. So the TNB Remako have the capacity, the total Ginko ya, 14 gigawatt ya. Yeah. Yeah. And also the coal fired hydro, yeah. The total capacity for coal fired, yes, almost 7,000 ya, 7 megawatt. 6,000, yeah. Same with us, yeah. I thought the challenging for the emission, yeah, the target net zero emission. So we discuss about this and also the operation and maintenance. For this time, Pak Purnomo bisa menyampaikan terkait dengan operation maintenance pengalaman dari PGP. Di sini kita tahu bahwa PGP Service adalah subsidiary dari PGP, cukup berpengalaman mulai disampaikan Pak Ram sebagai direktur operasi saja hampir 20.000 megawatt pengelolaan operation maintenance. Saya kira untuk besar waktu Pak Purno bisa menyajikan materi operation dan maintenance dari pengalaman di PGP Service. Silakan Pak Purno. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Izin saya menampilkan materi ya. Apakah sudah bisa dilihat, Pak Moderator? Sudah terlihat. Pak. Sudah ya, baik. Ya, bisa disampaikan full screen, Pak Purnomo. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin memaparkan outlook atau kapabilitas dari perusahaan kami, PT PGP Services, terkait dengan bagaimana mengelola pembangkit khususnya yang ada di Indonesia saat ini. Kami ingin memberi judul strategi dari PGPS untuk meningkatkan keandalan pembangkit dan meningkatkan maturitas pengelolaan berbasiskan pengelolaan yang sifatnya best practices. Tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Nazaril terkait dengan kapabilitas dari TNB Remako ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kami juga akan memaparkan Pak kapabilitas dari PGP Services sebagai anak perusahaan PGP. Siapa tahu di kelak kemudian hari gitu ya, atau mungkin dalam waktu dekat kita bisa berkolaborasi lebih close lagi, bisa lebih sinergi lebih erat lagi untuk menyongsong tantangan bisnis ketenagalistrikan ke depan. Insya Allah yang akan kami sampaikan ini sepenuhnya adalah pengalaman dari PGPS, Pak. Tidak tambah, tidak kurang gitu ya, apa yang kami lakukan selama ini, dan insya Allah ini adalah keunggulan komparatif dari PGP Services yang sudah dibangun selama ini.
ada 8 agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah corporate exposure, yang kedua adalah standar dan referensi, kemudian yang ketiga adalah journey PCBS bertransformasi dari project maintenance kemudian menjadi saat ini menjadi asset management, kemudian strategi bagaimana yang dilakukan oleh PCBS, kemudian yang nomor 5 adalah bagaimana PCBS ini membangun tata kelola ya yang terintegrasi, kemudian life cycle delivery, dan kemudian leading dan lagging indicator. Baik, yang pertama saya awali dari corporate exposure dulu. Ini adalah mungkin kawan-kawan sudah tahu semua, cuma perlu saya ulangi lagi karena di sini ada Pak Nazaril gitu ya, yang insya Allah nanti mungkin suatu saat akan menjadi apa namanya mitra kami gitu ya dalam menyongsong bisnis ketenagakalistrikan ke depan. Jadi PJBS ini adalah anak dari perusahaan PJB, 98% sahamnya itu dimiliki oleh PJB, dan PJB ini adalah anak perusahaan dari apa namanya dari PLN, PT PLN Persero. Sehingga dengan demikian sebetulnya PJB ini juga merupakan anggota dari BUMN Group. Dan PJB saat ini PJB Services memiliki dua anak perusahaan, yaitu adalah PT Mitra Karya Prima atau sebagai penyedia apa namanya SDM, dan kemudian PT SKP sebagai perusahaan jasa sertifikasi kompetensi. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Nazaril kapabilitas dari TNB Remako. Kami juga akan menyampaikan, Pak, ya, ini adalah kapabilitas kami dari PT PJB Services. Total kapasitas sekarang yang kami kelola adalah sekitar 5.273 MW. Gitu ya. Kalau tadi Pak Rahmanu menyampaikan kapasitas PJB saat ini kurang lebih 20.000 MW, maka 25%-nya adalah sekarang kami kelola, Pak. Dan pembangkit PJB Services ini tersebar mulai dari ujung Sumatera gitu ya, dari Sumatera sampai ke ujung timur yang ada di Pulau Tidore. Jadi di hampir semua region di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami hadir, Pak, untuk memberikan value dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Insya Allah PJB Services ini ada di setiap tempat. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanda merah sama tanda kuning. Ini apa maksudnya? Bahwa PJBS ini memiliki dua model jasa OM ya. Yang pertama adalah sebagai aset operator ya, full aset operator. Intinya adalah bahwa PJBS ini memiliki SLA atau service level agreement dengan pemberi kerja, sehingga seluruh pengelolaan pembangkit ini seluruhnya ada di dalam apa namanya tanggung jawab dan kewenangan PJB Services. Namun ada juga yang merah-merah gitu ya. Yang merah-merah ini adalah sifatnya technical supporting. Artinya PJB Services ini mendeliver kapabilitas dan kompetensi gitu ya. Namun kewenangan dan tanggung jawab dari pengelolaan pembangkit itu masih ada di dalam asset manager ataupun asset owner. Yang aset operator ini PJB Services tersebar, Pak, mulai dari Aceh sampai ke PLTU Tidore, dan hampir sebagian besar ini adalah coal-fired power plant atau PLTU Batubara. Dan kami juga apa namanya selain mengoperasikan OM pembangkit miliknya PLN, ya kami juga melakukan OM untuk pembangkit miliknya IPP atau Independent Power Producer. Di sini ada PLTU Banjarsari 2x110 MW, ini di Lahat, Sumatera Selatan, dan PLTA Asahan 2x90 MW, ini ada di Asahan, ada di Sumatera Utara. Jadi sebetulnya secara kompetensi organisasi, PJBS ini sudah sangat komplit, Pak. Mulai dari pembangkit yang dikelola oleh PLN, yang dikelola oleh swasta, kami sudah berpengalaman dalam melakukan operation and maintenance. Kemudian kami lanjutkan. Mohon izin, kameranya bisa tampak face-nya, Pak Kumur, Pak Purnomo? Oh, tidak tampak, Pak. Mohon maaf. Iya, ya, sudah cukup, Pak Purnomo. Oh, sudah ya? Baik. Baik. Ini adalah isu strategis, Pak, dari PJB Services, Ibu dan Bapak semua. Ada kurang lebih isu strategis yang apa namanya sekarang sedang kami eksekusi, kami selesaikan untuk menjawab seluruh tantangan bisnis ketenagakalistrikan yang ada saat ini. Mulai saat ini kami berusaha untuk melakukan recovery terhadap dampak dari COVID-19 pandemik. Insya Allah
kami sudah mulai lepas, Pak ya, lepas dari apa namanya dampak ini, dan kami sekarang sedang berlari kencang untuk menyambut bisnis-bisnis baru dari bisnis ketenagaan listrikan ini. Kemudian kami sekarang juga fokus dalam unregulated market development, di mana apa namanya setiap tahun ini tumbuh sebetulnya pasarnya di Indonesia ini, dan saya yakin seluruh dunia akan sama gitu ya. Dan kami sedang apa namanya berusaha sekuat mungkin untuk penetrasi terhadap pasar yang di level ini, yang di unregulated market ini. Kemudian untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan kami, dari BJB Services, kami terus meningkatkan efisiensi biaya atau cost efficiency, dan terus meningkatkan keandalan pembangkit. Ini salah satunya adalah menjadi keunggulan komparatif dari BJB Services yang ke depan pasti persaingannya akan semakin tajam, sehingga kami perlu memperkuat kapabilitas internal dari PJBS melalui peningkatan efisiensi serta meningkatkan keandalan dari pembangkit-pembangkit kami. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah renewable power plant, di mana kami berusaha untuk sekuat mungkin berusaha best effort gitu ya untuk terlibat aktif dan memberikan porsi yang signifikan di dalam pengembangan renewable power plant baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Dan ini sudah kami mulai, nanti data-data akan kami sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah karena PJBS ini basisnya adalah perusahaan jasa, maka kami terus memperkuat kompetensi dan kapabilitas operation maintenance dan business expert. Ini adalah isu strategis PJBS yang apa namanya sedang kami selesaikan dan terus akan kami pertajam sampai beberapa tahun ke depan. PJBS tentu saja memberikan kontribusi yang signifikan terhadap semua bisnis, proses bisnis di PLN Group gitu ya. Kalau PLN Group itu mulai dari pembangkitan, kalau PLN ini memiliki proses bisnis mulai dari pembangkitan sampai distribusi dan transmisi gitu ya, sampai ke retailnya. Saat ini PJBS penetrasi untuk memberikan warna yang signifikan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan atau keberhasilan semua proses bisnis di PLN ini, mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Dan saya yakin PJBS dengan segala keunggulan dan fleksibilitasnya ini memiliki peran yang akan signifikan dan akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Kami ingin menunjukkan bahwa PLN ini memiliki target yang sangat menantang di dalam energi efisiensi dan operation and maintenance, dan ini sudah tertuang di dalam apa namanya target dari transformasi PT PLN Persero. Salah satunya adalah tujuannya mengurangi biaya gitu ya, sampai 3,6 sampai 4,9 triliun gitu ya. Dan kenapa perlu kami tampilkan di sini bahwa PJBS ini memiliki peran signifikan untuk mencapai, untuk sebagai penunjang keberhasilan dari target yang ditetapkan oleh PT PLN Persero ini, mengurangi biaya atau menurunkan biaya sampai sekitar 5 triliun. Ini bukan suatu pekerjaan yang sederhana dan mudah saya kira, tetapi dengan kapabilitas dan kemampuan dari PJBS, kami yakin bisa memberikan dampak signifikan atau kontribusi signifikan dari target yang ditetapkan oleh PLN ini dari sisi energi efisiensi dan operation dan maintenance. Kemudian dari sisi apa namanya digital power plant gitu ya, untuk apa namanya untuk bisa sama tadi sebenarnya juga untuk meningkatkan, menurunkan biaya dan bisa mendeliver penghematan kurang lebih 10 sampai 14 rupiah per kWh berdasarkan RCPP tahun 2024, maka PJBS juga mengembangkan posisinya di sini, memberikan dampak dan kontribusi yang signifikan terhadap target di dalam apa sesuai dengan transformasi PLN ini. Sebetulnya ini adalah salah satu tujuan atau salah satu bagian dari peningkatan kapabilitas PJBS dengan harapan bahwa PJBS ini selain bergerak di bidang operation dan maintenance, kami juga merambah kepada kemampuan kami deliver untuk meningkatkan atau memberikan kesuksesan atau value added kepada stakeholders kami sesuai dengan tujuan yang diberikan atau ditetapkan kepada kami atau kepada PJBS. Ini kami sampaikan produk dan servis, produk dan layanan dari PJBS ini sudah komplit sebetulnya, mulai dari operation dan maintenance tadi sudah kami sebutkan ada 5.270
73 MW sampai hari ini gitu ya. Ada di berbagai segmen, ada di pembangkit batu bara atau coal fired, ada di diesel power plant, mini gas engine, kemudian renewable energy itu ada di hydro power plant. Saya kira sudah komplit portofolio dari bisnis PJB Services ini. Kemudian bisnis yang lain adalah MRO, maintenance, repair, dan overhaul. Ini juga kami sekarang sedang kembangkan, dan dari sini insya Allah mungkin ke depan Pak Nazaril kita bisa berkolaborasi lebih intens lagi untuk meraih pasar-pasar di luar negeri yang saya yakin akan semakin mungkin dengan MOU besok yang akan diselenggarakan, dan mungkin perkenalan kita hari ini lebih intens, mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi lebih intens lagi. Kemudian ada engineering services, kemudian kita juga mulai merambah ke green energy, serta bisnis-bisnis yang lain. Ibu dan Bapak yang tertarik untuk bisa mendalami proses bisnis dari PJBS bisa masuk ke dalam website kami di powerexcellent.id. Ini adalah salah satu jasa dan tool yang kita miliki dari mechanical, electrical, instrument and control, dan sebagainya. Dan mulai tahun 2021 ini kami sudah mulai merambah kepada bisnis di gardu induk dan transmisi, substation dan transmission gitu ya. Dan saya yakin ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi keandalan sistem bagi PT PLN Persero. Dan tidak kalah pentingnya, karena sekarang adalah green energy sudah menjadi tren dunia, PJBS juga berkontribusi Pak di dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PV. Dan saat ini yang sedang kami kerjakan adalah di Pulau Bawean. Di Pulau Bawean ini pulau yang cukup isolated gitu ya. Dan kami sekarang hadir untuk membangun ini PLTS hybrid ini, dan insya Allah nanti di bulan November sudah bisa, November-Desember sudah bisa beroperasi PLTS ini. Kemudian standar dan referensi untuk kegiatan operation dan maintenance ini apa saja. Di sini kami sampaikan bahwa PJBS ini sangat taat kepada standar dan prosedur gitu ya, karena ini adalah salah satu jaminan bagi PJBS untuk mendeliver value terbaik bagi stakeholders. Ada beberapa standar yang kami accept dan kemudian menjadi prosedur di integrated management system kami. Ada dari Institute of Asset Management, kemudian dari Global Forum on Asset, on Maintenance and Asset Management juga standar-standar ISO semuanya kita accept Pak. Jadi ini memberikan keyakinan dan jaminan bahwa bisnis PJBS ini selalu dilandasi atau selalu berdasarkan standar-standar internasional yang berlaku saat ini. Kami juga menggunakan referensi-referensi, di mana referensi ini akan sangat meningkatkan kapabilitas seluruh personel kami Pak terkait dengan kegiatan operation dan maintenance, sehingga selain memiliki kapabilitas yang baik, seluruh personel kami pun juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapabilitas mereka berdasarkan referensi-referensi yang terus kami kembangkan dan kami pelajari ini. Perlu kami sampaikan Ibu dan Bapak semua, kalau di dalam grid system itu ada tiga gitu ya, dalam melakukan optimasi. Optimasi di sisi grid sistemnya, kemudian optimasi di power plant system levelnya, dan optimasi di sistem di aset system levelnya. PT PJBS dalam kapasitasnya sebagai aset operator pasti memiliki peran yang signifikan dalam setiap optimisasi di dalam tiga grup ini gitu ya. Tentu dengan tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan ada di dalam kontraknya, tentunya seperti itu gitu ya. Dan kami ingin memberikan komparasi terhadap hasil kepuasan pelanggan yang sudah dinilai oleh pihak independen kepada PT PJB Services, dan alhamdulillah setiap tahun kapabilitas atau kepuasan pelanggan ini menunjukkan perbaikan yang terus meningkat Pak, sehingga bisa kita pastikan bahwa PJBS ini memberikan value yang semakin baik dari tahun ke tahun kepada para stakeholders kami. Kemudian tidak lupa untuk memastikan bahwa produk yang dideliver PJBS dalam hal ini adalah tenaga listrik, itu mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap keandalan sistem. Kami juga patuh dan taat sepenuhnya kepada grid code, di mana grid code ini tertuang di dalam peraturan Menteri ESDM nomor 20 tahun 2020, dan ini betul-betul menjadi perhatian kita dan seluruh
apa yang tersurat di dalam grid code ini sudah kami accept di dalam prosedurnya PJBS. Ini adalah prosedur untuk mengoperasikan pembangkit. Ini kami tampilkan tujuannya apa? Untuk memastikan atau memberikan keyakinan kepada para stakeholders kami bahwa berdasarkan standar tadi, berdasarkan referensi, dan berdasarkan grid code tadi, maka seluruh proses pengoperasian pembangkit ini sudah tertuang di dalam prosedur yang baku, dan prosedur ini selalu kami improve dari waktu ke waktu, karena memang PJBS kapasitasnya adalah sebagai perusahaan yang menganut proaktif terintegrasi, sehingga kita harus memastikan seluruh prosedur ini bisa diupdate dari waktu ke waktu. Kemudian tadi kami sampaikan, kami sudah mengadopsi seluruh standar dan regulasi yang berlaku, maka kami harus memastikan bahwa PJBS ini harus terus melakukan transformasi. Apa transformasinya? Yang dari dulu pertama kali berdiri tahun 2001, PJBS ini karakternya masih sebagai OM project 20 tahun yang lalu, dan sekarang 20 tahun kemudian per hari ini kami sudah mengelola 5.237 megawatt dengan kurang lebih 3.000 orang karyawan. Artinya apa? Sebetulnya ini adalah proses transformasi yang luar biasa, yang tentunya menjadi legasi bagi perusahaan kami. Dari yang semula hanya human asset dalam kapasitas yang sangat minimal, sekarang kami sudah physical asset dan human asset dengan 4 karakter yang di sini kami sampaikan. Sifatnya sudah strategik, setiap pengambilan keputusan itu berdasarkan fakta, kemudian pandai dalam mengelola resiko, dan selalu berpikiran terhadap bisnis. Ini adalah 4 karakter yang sekarang ini semakin diperkuat di dalam human asset dari PJB Services. Dari 2001 ke 20 tahun kemudian adalah suatu transformasi yang luar biasa. Kami ingin memastikan dan memberi keyakinan kepada para stakeholders kami bahwa dengan tantangan bisnis yang semakin luar biasa tersebut, maka kami ingin membekali kepada seluruh anggota perusahaan di PJB Services ini, 3.000 orang, harus mulai bisa berpikir strategik. Dan mana bisa membedakan, mana yang berpikiran korektif, mana yang berpikiran strategik. Dan ini terus kami coach kepada seluruh kawan-kawan, mulai dari senior leader sampai ke level staff yang ada di PJBS, sehingga seluruh anggota dari PJBS ini semakin pandai dalam membuat keputusan-keputusan yang sifatnya strategis di semua level, mulai dari level yang paling atas sampai yang level bawah. Ini adalah suatu cara untuk segera menggeser dari yang mengelola perusahaan, mengelola pembangkit yang banyak yang masih korektif menjadi yang proaktif terintegrasi. Ini kami tunjukkan bahwa dalam mengelola pembangkit di dalam operation and maintenance kami mendasarkan kepada 3 yang tadi sudah kami sebutkan, standarnya itu adalah sistem manajemen aset, kemudian governance rule ini juga menjadi pertimbangan utama, serta GCQ rules. Apa yang kami lakukan di dalam 3 proses ini adalah untuk memastikan seluruh kegiatan operation dan maintenance ini berdasarkan prinsip-prinsip atau standar yang berlaku secara internasional. Ini yang perlu kami pastikan dan kami gambarkan di dalam sistem ini. Kemudian, di mana peran PJBS? Memang kami akui pada saat ini PJBS masih banyak sebagai aset operator, gitu ya. Tetapi kita pastikan bahwa meskipun aset operator ini kalau di dalam struktur owner, manager, dan operator ini berada di paling bawah, tetapi bisa kami pastikan bahwa peran dan signifikansi kehadiran PJBS jadi pembangkit itu semakin hari semakin menunjukkan dampak yang signifikan, memberikan value yang terbaik bagi pemegang saham, bagi stakeholder kita, dan sebagainya. Ini yang menunjukkan bahwa PJBS ini semakin hari semakin memiliki peran signifikan dalam bisnis ketenagakelistrikan yang ada di Indonesia. Kemudian kami ingin belajar dari PJB, Pak, Ibu dan Bapak semua. Kalau PJB itu dari awal kegiatan operation dan maintenance-nya itu mulai dari operational excellence, cost leadership, business development, asset development sampai business excellence, ada beberapa tahapan itu dilakukan secara series gitu ya. Nah, namun bagi PJB Services saat ini
keseluruhan tahapan ini harus bisa dilakukan dalam satu waktu. Ya, membenahi pembangkit-pembangkitnya agar bisa mencapai standar kelas dunia, tetapi juga harus bisa mengembangkan bisnisnya untuk bisa menjamin sustainability perusahaan ini ke depan. Ya, ini perlu kami gambarkan bahwa seluruh tahapan ini harus bisa dilakukan oleh PGP Services dalam satu waktu. Namun memang di dalam operation dan maintenance, fokusnya ada di dua ini, yaitu keandalan, kemudian efisiensi, dan menurunkan kegagalan, serta cost leadership atau menurunkan biaya operasi dan pemeliharaan. Kemudian grand strateginya adalah kalau kita melihat kurva PV mulai dari yang zona A sampai zona B, bisa jadi apa yang pembangkit-pembangkit yang dikelola oleh PGP Services saat ini masih ada di kurva atau zona C sama zona D. Nah, perlahan akan kita geser sampai ke zona A sama zona B. Ini adalah upaya dari seluruh warga dari PGPS untuk bisa membawa pembangkit-pembangkit yang sekarang ini dikelola sampai kepada zona A dan zona B. Bagaimana caranya? Kami memiliki 10 program yang sudah dibawa. Jadi mulai dari safety sampai bagaimana mengelola IPP gitu ya. Ada 10 program ini dan setiap bulan program ini akan kami monitor gitu ya keberhasilannya, dan kalaupun toh ada yang kurang, seluruh pimpinan yang ada di PGPS ini siap untuk menyediakan resource yang diperlukan gitu ya, sehingga seluruh program 10 program ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian tahapan-tahapan dari suatu kontrak jasa OM, mulai dari fase konstruksi sampai sekarang fase performance, PGPS punya pengalaman di setiap tahapan ini gitu ya. Mulai dari tahap mendeliver, menyiapkan tenaga kerja sampai sekarang full di dalam SLA performance base-nya. Kami sudah pernah berpengalaman terhadap seluruh proses di sini, sehingga ini adalah organisasi yang sudah sangat kompleks kapabilitasnya. Sehingga kami siap bekerja sama untuk menyongsong bisnis ketenagakalistrikan, tantangan bisnis ketenagakalistrikan ke depan. Kemudian bagaimana kami PGPS ini membangun tata kelola berdasarkan sistem yang terintegrasi. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak, pada stakeholder bahwa kami sangat hati-hati, sangat prudent gitu ya, dan memperhatikan best practice bagaimana kami memastikan tata kelola yang kami kerjakan di dalam operation dan maintenance ini sudah berdasarkan proses yang semestinya gitu ya. Mulai dari mempertimbangkan resikonya, kemudian mengadopsi best practice-nya, kemudian memampatkannya di dalam strategi map, kemudian menjadi panduan-panduan yang menjadi panduan kami untuk eksekusi di lapangan. Ini sudah kami develop dan kemudian kami kembangkan dan kami perbaiki terus-menerus dari waktu ke waktu. Sekali lagi untuk memastikan bahwa PGPS ini telah dikelola dengan cara yang best practice. Dan bagaimana cara kami mendesiminasikan ke seluruh pembangkit kami. Kami memiliki metode parenting, ya parenting baik untuk tataran kebijakan, program, proses, dan prosedur, termasuk praktek-praktek di lapangan. Dan harapan kami, jika kami bisa melalui semua ini berhasil, maka ini adalah merupakan kunci sukses faktor terhadap keberhasilan transformasi baik di PGP, PGPS, maupun di PT PLN Persero. Khususnya di aspirasi Lean, gitu ya. Tadi sudah kami sampaikan di awal, memiliki kontribusi terhadap penurunan apa namanya biaya operasi dan pemeliharaan sampai 5 triliun dalam 5 tahun ke depan. Kemudian bisa dipercepat, Pak. Ya. Jadi tersesuai dengan standar yang kami sampaikan tadi, yang paling elementer adalah apa namanya maintenance planning and scheduling principle serta reliability management. Ini adalah faktor atau stream yang fundamental untuk memastikan keberhasilan dari life cycle dari delivery. Kemudian leading indicator ini perlu kami sampaikan bahwa dari sisi leading yang paling utama adalah terjadinya perubahan budaya. Apa perubahan budaya yang kami sasar dari proses ini? Kami berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan ini dikelola dengan cara taktikal, proaktif, terintegrasi, dan we manage plan. Kami yang mengelola pembangkit, bukan pembangkit yang mengendalikan aktivitas kita. Ini adalah sasaran dari perubahan budaya yang hendak kami tuju di dalam proses operation dan maintenance di PT PGP Services. Kemudian lagging indikatornya, kami pastikan bahwa semua pembangkit yang kami kelola ini sudah sesuai dengan pattern-nya. Kalau kita berdasarkan Bathtub curve,
hypothetical failure rate versus time, kami pastikan bahwa dari waktu ke waktu pembangkit kami kinerjanya semakin meningkat, equivalent availability faktornya itu selalu di atas 80%, kecuali memang ada dua pembangkit yang sekarang menjadi perhatian kami, yaitu Bangka Power Plant sama Ketapang Power Plant. Di luar itu, insya Allah pembangkit kami sudah di atas 80% EAF-nya, dan bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah mencapai 90%, misalnya adalah pembangkit PLTU Anggrek sama PLTU Belitung ada di Sumatera. Kemudian untuk kedepannya, kami juga perlu memastikan bahwa investment cost antara trade-off performan, resiko, dan biaya ini terjadi kompromi yang optimal gitu ya. Maka di dalam program jangka panjang kami, kami harus pastikan antara investment cost dalam hal ini cost dengan kinerja dalam hal ini adalah kesiapan pembangkit ini harus selaras gitu ya. Ini yang menjadi jaminan kepada owner dari pembangkit ini dalam hari PT PLN Persero bahwa pembangkit ini sudah kami kelola berdasarkan prinsip-prinsip trade-off, performance, cost, dan risiko. Kemudian digital power plant juga tak kalah pentingnya bahwa tadi sudah kami sebutkan bahwa pembangkit ini jumlahnya sangat banyak di luar PJBS, ada 35 lokasi di seluruh Indonesia gitu ya. Maka kami sangat membutuhkan digital power plant ini harus kami kembangkan saat ini. Tujuannya hanya satu, mempercepat pengambilan keputusan itu saja sehingga bisa kita pastikan kinerjanya semakin meningkat secara berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Purnomo atas sharingnya terkait pengalaman bagaimana PJBS mengelola operation maintenance 5.000 hampir 5.000 megawatt. Selanjutnya ini sesi tanya jawab. Silakan dari para audiens webinar bisa menyampaikan di web chat terkait dengan apa yang disampaikan dari dua aspek kita operation maintenance. Sebelumnya kami akan menyajukan pertanyaan kepada Pak Nasril. Tadi sempat disampaikan terkait dengan, ini sebenarnya antara PJBS dan TNB Remako sama-sama punya aspek kompetensi di bidang operation dan maintenance ya. Saya kira tadi cukup baik disampaikan. Saya mungkin pertanyaan ke Bapak Asril terkait dengan bagaimana tadi sempat disampaikan pengalaman pengelolaan operation maintenance di overseas ya Pak Pak Nasril. Bagaimana mengatur resource ya. Tadi sempat disampaikan hampir 14.000 megawatt mengelola pembangkitan operation di Malaysia sendiri. Sedangkan tadi kita lihat bahwa pengalaman di overseas hampir 5.000 megawatt baik di conventional maupun di hydro ya. Bagaimana pada saat mendapat proyek di overseas untuk resource-nya pengaturan seperti apa Pak Nasril ya? Apakah ada divisi tersendiri sehingga tidak mengganggu yang pengelolaan OM di pembangkit dari TNB? Itu mungkin dari Pak Nasril. Nah, adapun saya pertanyaan saya di Pak Purnomo, pengalaman cukup baik di PJBS mengelola pembangkit yang tersebar baik di Jawa maupun di luar Jawa cukup banyak, walaupun kapasitasnya 5.000 tapi cukup banyak sekali Pak Purnomo ya. Selama saat ini mengelola operator tadi dengan aset operator, bagaimana bisa menjaga reliability masing-masing unit tadi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga bisa mengelola unit yang cukup handal dan efisien. Tadi sempat sampaikan ada 5 strategi ya, baik untuk selama recovery apalagi tantangan pandemik yang cukup masif tahun 2020 sampai 2021, tantangan dari PLN kita untuk bisa cost efficiency. Saya kira mungkin bisa disampaikan breakthrough atau pengalaman yang cukup baik mengelola 5.000 megawatt. Demikian juga dengan bagaimana tantangan kita tadi sempat disinggung bahwa kita akan berkolaborasi lagi dengan TNB ya
untuk menetap pekerjaan di overseas. Saya kira mungkin dua pertanyaan itu, sambil nanti para adik webinar bisa menyampaikan di chat. Yang pertama dari Pak Asil bisa disampaikan, Pak. Terima kasih, Bapak. Jadi sharing OLM experience di overseas ya. Kalau saya mau singkatkan ya, betul? Ya. Yeah, yeah. Jadi berdasarkan pengalaman kita di overseas, it's all about memahami local culture lah. Always the shortcut is you get married to the local culture, you know. Tapi yang pertama dalam kita menjalankan bisnes di overseas, kalau kita ambil contoh di Pakistan ataupun Kuwait, the first challenge is to find a right partner lah. So due diligence first step to find the right partner is a one exercise. And even kalau saya mau share, kalau macam oil and gas company macam Petronas, dia bertapak dulu 2 tahun di local ya, di Sudan, sebelum memahami local culture. So kita mendapat sumber intelligence and contact di Kuwait atau Pakistan ini melalui conference, melalui apa nama internet dan juga survey daripada kita punya risk department on the country risk and all that. And then the seterusnya there is a force ranking of the partner that kita akan invest and kita akan bersama-sama dengan dia. And we will run the risk profile on the partner lah. Kemudian on the operation and maintenance, normally TNB Remarco will have we will occupy all the top three positions: the plant general manager, head of maintenance, head of operation, and head of business support service. Where else the second liner? Kita akan dapatkan perkhidmatan daripada local lah. Kalau di Pakistan tu kita akan dapatkan daripada Pakistani. Kalau di Kuwait kita akan dapatkan daripada India dan Egypt. That is all the effort to optimize the cost for the O&M lah. And then understanding culture di sana pun adalah amat penting. Macam di Saudi ataupun di Kuwait begitu kan, dia percaya kepada trust, not more on the paperwork, on the contractual, tapi once they get your trust, they will apa nama, pegang kepercayaan itu dan tidak perlu lagi refer to mana-mana clause contract. Tapi to gain that kind of trust will take some time lah. You will have to understand their culture, what is the do and don'ts of the culture ya Bapak. Jadi is a tough challenge in term of execution of the O&M services. And then also kita ada banyak engagement dengan stakeholders, and then the understanding the local law, the local labor law of Kuwait and Pakistan. The law of the country itself, and need to also deep dive satu-satu sebelum kita bersama-sama execute the O&M contract. Itulah feedback saya, Bapak. Okay. Terima kasih Pak Nazaril atas sharing pengalamannya, cukup baik. Ini juga Pak Purnomo, saya kira teman-teman BJP juga punya pengalaman yang sama pada saat mengerjakan OEM di office ya. Saya kira ini pengalaman yang dua sama-sama pengalaman, kalau digabungkan bisa mendapatkan job yang baik ya, hasil yang baik juga. Pak Purnomo bisa disampaikan mungkin juga sharing terkait dengan pengalaman di overseas atau juga yang terkait bagaimana pengalaman Bapak tadi cukup baik detail terkait pengelolaan operation maintenance. Tunggu Pak Purnomo. Baik, terima kasih Pak Moderator atas pertanyaan dan insight-nya. Jadi sebetulnya sebagai anaknya PJBS, kami itu sebetulnya 100% mengadopsi sistem yang ada di PJB, Pak.
seluruh keberhasilan, cerita keberhasilan atau success story yang pernah dikerjakan oleh PJB ini sepenuhnya diadopsi oleh PJB Services. Namun gitu ya, dengan memperhatikan medan lapangan yang sangat berbeda. Apa perbedaannya? Tadi sudah kami sampaikan bahwa pembangkit kami itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada semua gitu ya. Tetapi kapasitasnya kecil-kecil gitu ya. 1 sampai 30 MW itu kapasitas kami kecil. Semuanya hampir semuanya PLTU batu bara gitu ya. Dan hampir semuanya ex manufaktur Cina yang di mana tantangan apa namanya keandalan itu masih cukup tinggi. Maka kami menjadi beberapa segmen. Kalau kita lihat sampai hari ini, ada pembangkit-pembangkit yang sudah cukup handal, keandalan cukup baik di atas 80%. Ini harus kami pertahankan, gitu ya. Terus kemudian ada pembangkit yang beberapa di antaranya itu masih di bawah 80% atau kesiapannya. Ini harus menjadi perhatian khusus kami, gitu. Nah, dari sisi ini pengalaman PJB berbicara di sini, keandalan, reliability improvement, work plan and control dan sebagainya. Itu kami disiplinkan untuk dilakukan sepenuhnya oleh kawan-kawan kami yang ada di lapangan. Tetapi bagaimana yang masih apa namanya gangguannya masih cukup tinggi? Kami tidak memungkiri bahwa gangguannya masih cukup banyak, Bapak, gitu ya. Namun yang selalu saya tekankan itu adalah kecepatan recovery manakala terjadi gangguan. Kecepatan recovery dengan tetap menomorsatukan safety dan kualitas. Makanya begitu ada gangguan, kami belajar dari pengalaman kemarin. Kalau gangguannya sama, dulu recovery-nya berapa lama? Oh, 3 hari misalnya. Maka hari ini Anda harus lebih pandai lagi, hari ini recovery-nya paling lama 2 hari. Gitu, Pak. Jadi ini apa namanya? Kami memang tidak bisa memungkiri bahwa masih ada kegagalan, tetapi kecepatan recovery itu yang menentukan. Nah, supaya cepat recovery-nya, maka kesiapan resource ini menjadi kunci utama. Kunci utamanya ada di orang. Bagaimana kami... Tentu kami tidak bisa seluruhnya itu memasang orang-orang ahli itu di setiap pembangkit. Ahli itu kami dispatch ada di kantor pusat kami, di PJB Services. Maka pada saat gangguan terjadi, bisa jadi ini kami dispatch langsung dari Surabaya, kami gerakkan ke lokasinya, atau kita memanfaatkan teknologi. Ini pernah kami coba, Pak, di salah satu pembangkit, manakala terjadi gangguan, maka bisa di-remote dari Surabaya, kita apa namanya kita kasih guidance, kita kasih bimbingan solve problem itu dilakukan dari Surabaya dan kawan-kawan di unit itu melakukan eksekusi. Ternyata bisa, ini pengalaman kami gitu ya. Jadi digital power plant ini memang sangat menentukan dan pemanfaatan teknologi informasi ini sangat menentukan. Itu dari sisi proses bisnis. Kemudian bagaimana dari sisi sama tadi seperti disampaikan oleh Pak Nazaril, banyak menggunakan tenaga lokal. Saat ini kami mulai pelan-pelan untuk mengalih fungsikan atau meningkatkan kapabilitas kawan-kawan dari PJB Services yang dari lokal, Pak, dari wilayah setempat, sehingga dalam jangka ke depan pembangkit ini akan dikelola oleh kawan-kawan yang ada di area situ, gitu, kawan-kawan PJBS yang ada di area itu. Atau tadi kami sebutkan kawan-kawan MKP. MKP ini adalah anak perusahaan dari PJB Services. Maka ke depan kawan-kawan MKP ini harus siap untuk mengambil alih tanggung jawab dari kawan-kawan PJB Services dan kawan-kawan PJB Services yang sekarang masih ada di lokasi-lokasi di luar Jawa itu nanti akan kami dispatch ke tempat lain atau kami optimasikan untuk proses bisnis PJBS yang lain. Itu memang menjadi tantangan kami. Kemudian yang ketiga adalah masalah harmonisasi, Pak. Kami terus meningkatkan harmonisasi hubungan dengan baik dengan aset manager maupun dengan aset owner. Tadi sudah kami sampaikan, pembangkit PJBS ini ada 2, yang dimiliki oleh PLN ataupun yang dimiliki oleh IPP. Siapapun pemiliknya, kami berkepentingan untuk memberikan value terbaik kepada keduanya, maka semakin hari kami harus memastikan harmonisasi kerjasama kemitraan antara PJBS dengan owner ini semakin baik. Dari mindset itu, insya Allah kawan-kawan PJBS ini semakin berpikir strategik gitu ya, bahwa ultimate dari kegiatan kita itu adalah memberikan nilai yang terbaik bagi stakeholder. Demikian Pak Lavi, terima kasih. Pak Purnomo atas jawaban cukup komprehensif. Ini masih ada waktu cukup banyak. Kita diskusi barangkali dari Pak Nazaril bisa bertanya saring dengan Pak Purnomo atau sebaliknya, barangkali mungkin silakan Pak Nazaril bisa bertanya ke Pak Purnomo.
terkait dengan pengalaman operasi dan maintenance? Salah satu dari Bapak ada cakap SIM departing adalah human resource ya Pak, human resource ya. Yeah. Jadi dari segi kompetensi untuk menyamai technical advisor daripada OEM ini Bapak, macam mana transfer of technology itu berlaku, adakah secara official ataupun adakah OEM di sana bisa menandatangani any perjanjian untuk overhaul di segi kompetensi Pak, adakah? Okay, baik. Transfer of knowledge Pak, tadi penekanan dari Bapak adalah tadi sudah kami sebutkan Pak di presentasi kami, kami membangun suatu sistem yang terintegrasi itu dulu. Jadi yang kami pastikan adalah dari sistemnya dulu, apakah sistemnya sudah ada atau belum. PJBS sudah membangun sistem namanya Integrated Management System. Artinya apa? Seluruh pengalaman dari kegiatan operation dan maintenance, kegiatan overhaul yang pernah dikerjakan oleh PJBS, semuanya terdokumentasi terbaik, terdokumentasi dengan baik di dalam Integrated Management System tadi, Pak. Gitu ya. Jadi seluruh pengalaman itu sudah tertuang di dalam dokumen ini. Nah, terus kemudian bagaimana dokumen ini bisa memberikan dampak signifikan kembali kepada karyawannya? Kami memastikan bahwa apa namanya ultimate dari ini adalah kinerja. Kinerja ini harus dicapai berdasarkan kapabilitas internal, kapabilitas mandiri dari kawan-kawan PJBS. Basicnya apa? Basicnya adalah knowledge yang sudah di-train di dalam integrated management system tadi. Setiap saat kawan-kawan ini bekerja berdasarkan integrated management system itu, kalau di dalam sistem kita ada bermacam-macam Pak, ada yang namanya Maximo, ya, kemudian adanya Ellipse, ada SAP juga dan sebagainya. Dari situ sebetulnya seluruh pengalaman kita itu sudah komplit ada di situ gitu ya. Artinya organization learning yang ada di PJBS itu semuanya sudah terdokumentasi di dalam sistem yang sudah terintegrasi tadi, IMS tadi gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian ada sistem juga parenting, Pak. Jadi parenting itu semacam coaching gitu ya. Coaching tapi dilakukan oleh kawan-kawan PJB kantor pusat kepada unit-unitnya gitu ya. Memberikan bimbingan, memberikan arahan gitu ya. Sehingga tetapi fokusnya ada di mana? Fokus dalam cara mengambil keputusan sebetulnya. Kalau kompetensi teknis tadi itu sudah ada di integrated management system, tetapi untuk menjadikan mindset mengambil keputusan itu bisa dilakukan secara tajam, bisa dilakukan secara akurat, itu butuh bimbingan. Gitu ya. Meskipun kami ini aset operator gitu ya, tapi kami harus dalam mengambil keputusan itu harus cepat, akurat, berdasarkan data, berdasarkan risiko dan sebagainya. Memang fokus pengembangan kami kepada human capital ini sedang tinggi-tingginya saat ini. Kira-kira demikian Pak, Pak Nazaril. Terima kasih. Jelas. Oke. Okay. Mungkin saya gantian bertanya boleh ya, Mas? Iya. Ya, silakan Pak. Mungkin ke Pak Nazaril ini. Pak Nazaril, kalau Bapak sudah bisa melihat bagaimana kami mendevelop dan meningkatkan kapabilitas human capital kami demikian baik gitu ya. Mungkin apabila Bapak memiliki proyek-proyek di overseas gitu ya, saya yakin human resource dari PJBS ini bisa sangat dimanfaatkan, Pak. Kami jamin kapabilitasnya sudah luar biasa, saya jamin gitu ya. Dan tadi harganya pasti bersaing gitu ya, karena kami dalam mengambil keputusan itu sudah ada performance, resiko dan cost. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke kami, Pak, terkait dengan ini. Terima kasih, Pak. Insyaallah ya, it's very impressive kind of system that Bapak ada ya. Dari segi developing human capital, especially on the tools required untuk decision making based on facts and risiko. And of course, ini adalah aset yang penting apabila kita di overseas, kita boleh bawa orang-orang dari Nusantara juga ya, yang dapat bersaing di sana dan menggunakan capability yang ada this kind of mindset. Kita boleh bekerjasama untuk mengembangkan capability ini juga. Looking forward. Terima kasih Pak Nazaril gitu. Kami tunggu realisasi kedepannya gitu. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Purnomo dan Pak Nazaril. Ini saya kira ini webinar cukup baik ya. Artinya ada goal-goal yang akan jadi suatu yang job yang manis nantinya. Saya kira
antara TNB dan PJBS punya kompetensi bagi maintenance repair services, tes dinasti service, project technical service, and operation maintenance management. Tinggal nanti seperti apa. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar. Saya kira yang satu dari Pak Bapak Eru Bayu Saputra terkait dengan MRO, maintenance repair present ya, dari apa berbeda, apa bedanya MRO yang di Kelola BJP dan keunggulan MRO yang di Kelola BJP, barangkali dari Pak Purno bisa menyampaikan. Dari saya ya, baik. Ya. Nah, oke. Okay. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa bedanya MRO yang dikelola oleh PJB dan apa yang dikelola oleh PJBS gitu ya? Ya, keunggulannya. Keunggulannya ya, masing-masing. Saya pikir keunggulannya sama, Pak. Karena ini bersumber dari ilmu yang sama, dari kompetensi yang sama gitu ya. Cuma memang saat ini kami masih membagi berdasarkan tanggung jawab kewilayahan masing-masing sesuai dengan kewenangan tadi, aset operator ataupun aset manager tadi gitu ya. Secara normatifnya MRO-nya apa, maintenance repair dan overhaul, khususnya yang overhaul-nya PJBS ini adalah overhaul untuk unit-unit yang dikelola oleh PJB Services tadi. Yang kecil-kecil tadi ya, 1 sampai 30 MB. Termasuk juga yang PJBS. MRO-nya PJB MRO-nya PJB itu adalah yang untuk pembangkit yang dikelola oleh PJB sendiri gitu ya. Namun saat ini sudah terjadi asinergi yang saling bertukar begitu ya. PJB juga banyak, MRO-nya PJB banyak mengerjakan pembangkit-pembangkit yang dikelola oleh apa PJB, dan seperti itu akan semakin meningkat terus. Kemudian apakah keunggulan-keunggulannya? Nah, keunggulan yang kalau saya lihat dari PJB services ini adalah MRO-nya atau apa namanya, khususnya kegiatan overhaul-nya. Kami ini terbiasa apa ya, fleksibilitasnya itu sangat bagus. Dengan jumlah orang yang apa namanya, ya katakan terbatas ya, atau mungkin jumlah orang yang apa namanya dioptimasikan, tetapi pembangkit kami jumlahnya banyak, ada di 35 lokasi, setiap waktu ada overhaul-nya, maka pengaturan resource ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Ketepatan resource, pengaturan resource, kemudian dan ketepatan pergerakan orang ini menjadi keunggulan kami kalau saya lihat di sini. Kawan-kawan dari Direktorat Proyek ini saya pikir sudah semakin matang, kematangannya sudah semakin bagus gitu ya dalam mengelola resource untuk overhaul yang jumlahnya di 35 lokasi. Itu yang saya kira mungkin belum pernah ada duanya gitu ya kalau di Indonesia, saya pikir ya. Mengelola overhaul di 35 lokasi di mana dalam setiap tahun itu pasti ada kegiatan-kegiatan overhaul. Ketajaman dalam mengelola resource itu adalah keunggulan dari MRO-nya PJBS. Saya pikir begitu, Pak Lavi. Terima kasih. Terima kasih Pak Purnomo. Saya kira ini sebagai sebelum menuju ke overseas nanti sudah pengalaman ya. Ya. Kita kan pulau-pulau kan Pak. Ya. Ya. Memang rumit kalau daratan enak, gitu ya. Tersebar kecil-kecil saya kira. Ya, kecil-kecil gitu jadi, ya. Sehingga pengaturan resource ada memang harus ditonjolkan. Ya. Kompetensi dalam mengelola resource ini menjadi keunggulan kami saat ya. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Selanjutnya ini ada dari Aurel. Ini terkait dengan seputar ketenaga listrikan ya, suplai energi di nasional. Saya kira mungkin kita sampaikan ke Pak Nazaril, walaupun nanti ini setujunya ke Indonesia, tapi sayangnya isu terkait dengan era digital, Pak Nazaril, bagaimana mendukung operation maintenance terkait dengan teknologi digital, sehingga ini terkait dengan operation maintenance di pembangkitan di power plant ya bisa lebih efektif ya, sehingga pasokan energi listrik itu terjaga dengan baik ya. Oke, terima kasih. Terkait era digital, teknologi digital Pak. Salah satu inisiatif yang di dalam TNB Rimako dan TNB Jengko ialah dipanggil Tibit Uplift ya, Tibit Uplift. So salah satu Tibit Uplift ini kita ada satu unit yang dipanggil turnaround unit. And the turnaround unit, we look at number one, energy efficiency, and number two, on the digital activities
to enhance the performance, because the GenCo, we have three promises to deliver. Number one is performance, number two is growth, and number three is efficiency, PGE. So part of the efficiency is digital enhancement, and they have the team has embarked on the monitoring and condition monitoring, maintenance based on condition instead of time based, and also evaluate the condition of the equipment, and then register that in the software, and from that we'll discuss with engineering department in GenCo, and together we come up with a sensible decision whether any maintenance policy can be revised accordingly. So all this monitoring of from time-based to condition-based require digital input and output, and it will become contribute. It will contribute to the performance of the power plant. It's a combined effort, Bapak, antara unit-unit di dalam GenCo ini. Okay, thank you, Pak Nasir. General overview lah. Yeah. Yeah, yeah. So the power station can monitoring of basically digital, yeah, operation maintenance like this, ya, Pak. Yeah. Kita ada wakil daripada performance unit yang akan monitor and feed the info into headquarters, and then we have a regular meeting to have benchmarking among coal power plant, gas power plant, and hydropower power plant on the maintenance regime for each power plant, and come out with a decision whether such policy can be revised accordingly lah, Pak. Okay. Same with PGP, ya. PGP also have the engineering monitoring, ya. The digital. This the each units now they monitoring the operation condition health or not directly the monitoring the centering in the PGP. Okay, okay, thank you, Pak Nasir. The ini masih banyak pertanyaan. Saya kira cukup menarik. Nah, ini tantangan terkait dengan ada pertanyaan bagaimana peluang menangkap job di overseas, ya, dan rencana strategis PJB untuk penetrasi pasar agregated market. Nah, ini saya kira sudah terjawab di depan tadi, ya, Pak Nasir dan Pak Purnowo, bahwa antara TNB Remako dan PJP akan berkolaborasi dengan pekerjaan di Laos gitu, ya, Pak Purnowo dan Pak Beja. Ya. Nah, saya kira mungkin barangkali ada potensi lagi nggak, Pak, yang potensi mungkin di South Asia untuk pekerjaan OEM yang bisa kita lakukan bersama, Pak Nasir, selain di Laos. Maupun sekarang memang tantangannya, ya, the challenge di pandemic situation, maybe it's difficult. I think that we have the hope the good future the job, ya. Barangkali bisa share mungkin ke ini ada beberapa pertanyaan, Pak Nasir. Ya, still yang, potential, ya. Yang kita sebut di dalam peta tadi, kita sudah bertapak di Cambodia. Kita ada technical support agreement, and Cambodia boleh menjadi salah satu negara juga untuk both parties PJB dari Makro bekerjasama, leveraging on keupayaan daripada PJB, ya. PJB nampak banyak keupayaan dari segi provide technical capability, so this capability should be combined bila kita berjumpa dengan asset owner di sana. Yes, B2B mutually agreed lah between Remako and PJB area, di mana-mana area yang kita boleh penetrate, Cambodia, Laos, Brunei, ya. Yeah. Okay, thank you, Pak Nasir.
Ini ada pertanyaan dari GMF Eurasia. Saya kira terkait dengan percepatan alih teknologi ke GMF punya kompetensi dalam bidang turbin dan engine pesawat terbang. Nah, apakah ada tadi sempat disinggung ya di DNB juga mengelola di Combenseco. Apakah ada selama ini repair ya for the hot gas pad? Yes, this done by the DNB itself or joined with other company ya Pak Nasir? Hot gas pad inspection. Our workshop in Klang Repair Center is capable of repairing stationary and rotary component for the combustion inspection. And our technical advisor daripada maintenance services juga berupaya untuk supervise the overhaul. Dia sama juga dengan apa nama PJB, kita pun ada IMS, Integrated Management System. So all the documents are also inside the system, and all our technical advisor as well can withdraw, extract all the documents. And then the repair portion, hot gas path inspection also, combustion liners, it depends on the what vision are we talking, because the one that in Klang, in they boleh repair up to E-class. E-class and E-class CE, and we are certified workshop, and also Peter are capable of doing a reverse engineering of the rotary and stationary equipment. Pak. Okay, terima kasih Pak Nasir. Saya kira teman-teman GMS juga bisa berkolaborasi dengan kita PJBS untuk mengelola operation dan maintenance di gas turbine. Saya kira tadi juga Pak Nasir juga menyampaikan di DNB juga ada peluang untuk melakukan perbaikan di tempat DNB. Ini pertanyaan terakhir terkait dengan, saya kira tidak hanya tujuh kepada PJBS terkait isu regarding the issue the net zero emission. What about the for local fire? If the the regulation about the net zero emission will be done. So, what about the existing coal fire should be retired or maybe postponed or change with the technology renewable energy? Jadi ini terkait dengan net zero emission. Saya kira mungkin tidak hanya di PJBS Indonesia, mungkin Malaysia juga. Bagaimana strategi terkait dengan penerapan net zero emission ini, apakah nanti PLTU Batubara itu akan di-retired, dan kira-kira seperti apa strateginya? Atau mungkin bisa di Pak Purnomo atau Pak Nasuri bisa menanggapi terkait dengan net zero emission ini ya? Ya, baik. Dari saya, dari BJPS, Pak Lavi, terima kasih atas pertanyaan dan insight-nya. Sebetulnya, tadi kalau saya lihat dari beberapa pertanyaan, ada pertanyaan yang sejenis itu, Pak. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira gambaran BJPS ini ke depan, gitu ya. Maka ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak sampaikan, net zero emission. Nah, kebetulan sampai hari ini hampir kurang lebih berapa ya, 80-90% pembangkit yang dikelola PJBS ini kan PLTU Batubara, coal fired power plant gitu ya. Dan coal fired power plant itu sesuai dengan informasi yang kita terima akan dilakukan retirement secara bertahap mulai tahun 2030. Nah, bagaimana strategi kita? Padahal dari revenue-nya PJBS 80% ini adalah dari kegiatan OM. 80-90% revenue PJBS ini dari kegiatan OM. Dan kegiatan OM ini ada di pembangkit PLTU Batubara. Nah, terus bagaimana nih strateginya? Kawan-kawan semua, Ibu dan Bapak, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa kami ini sedang fokus di dalam memperkuat kapabilitas kawan-kawan ini, memperkuat kapabilitas, memperkuat cara mengambil keputusan dari kawan-kawan di PJBS. Ada di semua level.
Kenapa demikian? Contoh gitu ya. Pembangkit kita kebetulan kapasitasnya kecil, 1 sampai 30 MW. Ini ada peluang untuk bisa kita apa namanya? Kita lakukan co-firing sampai 100% dengan menggunakan biomasa. Gitu ya. Beda dengan pembangkit-pembangkit yang besar yang ada di Jawa. Kalau harus 100% penggunaan renewable energy menggunakan biomasa, capeknya atau capital expenditure-nya cukup besar, Pak. Bahkan mungkin sangat besar. Tapi beda dengan pembangkit yang dikelola oleh PJBS, pembangkit-pembangkit yang kecil, itu kalau kita lakukan 100% dengan menggunakan biomasa, insya Allah tidak ada capek. Atau mungkin kalaupun toh ada investasi itu minor sekali, gitu ya. Namun yang paling berat bukan itu masalahnya, tetapi yang paling berat adalah bagaimana mindset kita untuk bisa menggunakan biomasa ini berdasarkan resiko yang tepat, diukur berdasarkan operasional yang tepat, dan diukur berdasarkan sesuai dengan regulasi yang tepat. Itu membutuhkan kapabilitas yang sangat bagus dari seluruh elemen yang ada di PT PJB Services. Jadi kalau gampangnya itu adalah dalam beberapa tahun ke depan, OM ini masih menjadi backbone-nya PJBS, PLTU ini masih menjadi backbone-nya revenue-nya PJBS, tetapi PLTU yang sudah menggunakan renewable energy, itu yang perlu kami tegaskan. Untuk bisa sampai ke sana, maka kesiapan SDM ini menjadi sangat penting sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, kalau di PLN itu ada isu namanya managing diversity. Ya, managing diversity itu mengelola keberagaman. Mengelola keberagaman itu salah satunya adalah memperkuat dari sisi leadership-nya. Nah, makanya dalam setiap kesempatan, seluruh pimpinan dari PJBS ini berusaha untuk memperkuat kapabilitas baik sisi leadership-nya, decision making-nya, atau operational making-nya dari seluruh warga PJBS ini. Kira-kira gambarannya dari PJBS itu seperti itu, Pak Lavi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Purnomo, terkait dengan strategi dari PJBS terkait dengan barangkali ini satu untuk pertanyaan ya terkait dengan zero emission juga di Pak Nasril. Saya lihat tadi di TPN Genco have the coal fired with capacity total around 6,000 ya 400 megawatt. How strategi itu TPN Genco to face the net zero emission, the coal fired power station should be retired or change with their renewable energy or how the strategy for the energy can go. Okay, kalau ikut roadmap yang dibentangkan tadi, the end result net zero emission target for TNB is 2050. So as far as the O&M for coal fired power plant, we let the power plant to operate and naturally expire by 2040 semua coal fired power plant akan bersara naturally, and then the detailed plan whether to change the fuel to low carbon kind of fuel is in progress lah. Tapi kita tidak akan stop until 2040. We have to give our commitment berdasarkan kepada TPA to deliver continually. But at the same time, kita akan maintain coal fired the clean energy. Kita bernasib baik kerana kita punya recent commission of coal fired plant, which is Jimah East Power. Is on the ultra supercritical clean technology with efficiency of 40%. Jadi power plant ini akan continue to operate until naturally it will be expired for SPPA punya term until 2040. Yes. And then the plan to whether to change the fuel to low carbon fuel and all that will be in the pipeline and discussed later. Okay. Saja, Pak. Yeah, thank you, Pak Nasril. Maybe for this webinar hari ini cukup baik. Saya kira saya berikan kesimpulan terkait TNB RMCO punya kelebihan
punya kompetensi baik di bidang maintenance, repair services, destinasi service, project technical service, operation maintenance management. Demikian halnya dengan PCPS, punya kompetensi baik operation maintenance service, MRO services, engineering services, green energy services, material services. Jika kedua ini bisa dikombinasikan untuk mendapatkan job, saya kira memberikan sinergi kompetensi yang baik. Ya. Oke, ya yang pertama seperti itu ya. Terus kedua terkait dengan isu net zero emission baik di PJB maupun di JNB mempunyai strategi. Tadi kita di PJB sudah melakukan disampaikan Pak Purnomo ada rencana untuk covering biomass di TNB sudah mulai ke critical qualified ya, efisiensi 40%. Demikian juga kita sudah proses Pak di Indonesia di PLN ya. Hampir 4.000 Pak, 1.000 megawatt ya, 4 PLTU, ada lebih dari 4.000-an. Saya kira ini sebagai webinar, terima kasih dari Pak Nasila dari TNB Remco, Pak Purnomo dari PJBS, atas sharing dan pengalamannya untuk dalam hal operation maintenance service outlook. Demikian. Apabila dari saya sebagai moderator kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you for to join the PJB Connect. Kita akhirin. Wabila taufik wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu ke warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada kami, serta moderator yang telah memandu jalannya kegiatan dengan lancar. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta atas kehadiran dalam konferensi ini. Panitia akan menghubungi peserta yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Kami dari PJB Academy memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan ketidaknyamanan selama kegiatan berlangsung. Sekian kami tutup kegiatan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan konferensi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasjaril. Terima kasih. Luar biasa.